Okay, match card ni perlukan camera movement yang sama. Selalunya biru lah orang buat match card ni. Dia perlukan camera movement yang sama. So, kalau dari pan dari kiri ke kanan, next clip pun kiri ke kanan. Second adalah kalau boleh, out grafik pun dekat sama. Dia punya warna, tona warna dia sama. Contohnya, scene tu gelap. Next scene pun kena gelap. Okay, dan tak adalah audio lah. Kalau boleh audio yang sama di team tu. Boleh tak? Contoh. Assalamualaikum, Pak Kodi. Okay, di sini contohnya kita letak screen monitor warna hitam dan kepala Pak Kodi pun warna hitam gelap. Dia punya rambut dia hitam juga. So dia nampak seamless lah dengan pen daripada kanan ke kiri pun dapat kiri. So nampak lebih seamless lah di situ. Itulah match cut. Selalunya yang kau tengok TikTok kan, dia tengok TikTok yang buat video apa pakai phone kan, tu idea match card lah tu. Jadi kalau boleh movement sama, grafik dekat sama, grafik tu kita texture lah, texture sama. Contohnya kalau anda start at akhir, yang first clip tu akhir dengan texture warna coklat, kayu coklat. Yang second clip kalau boleh start dengan texture coklat kayu juga.